Hai, Badutan Lover. Si bisa hari Minggu masih aja ada yang diasis. Ini langsung aja. Ini kebetulan tadi ambil tadi. Ini biasanya kalau misalkan tikus yang gak dimakan ya alasnya diacak-acak. Mau gak mau bersihin dulu bentar. Sementara bersihnya besok. Yang penting kandangnya kering dulu. Ini ada satu dari minggu kemarin, cuman dibunuh doang, tikusnya nggak dimakan. Sudah manfaatkan saja yang sudah masuk. Sudah mulai bau. Ya, sedikit informasi buat yang cari Babiton, bisa ke Facebook page Veldi Piton atau di Lapas Sato juga ada, tinggal search Veldi Piton. Itu udah berapa yang udah dua kali ganti kulit, bisa langsung dicek. Udah mulai timbang ya, kan ganti kulit pertama belum ditimbang, ganti kulit kedua udah mulai pada ditimbang. Terus besok sore atau malam kemungkinan ada update stok dari kelas nomor 6 sama nomor 7. Jadi dua kelas terakhir ya total kira-kira 90% bakal udah pada dipajang lah ya. Yang belum lolos makan ya tentunya belum pajang gitu aja. Jadi kalau sudah di apa namanya udah dipajang otomatis minimal udah 3 kali makan sendiri tanpa bantuan. Jadi nanti ditambah aktivitas. Kalau yang pernah diasis kan saya kasih tanda dalam makan kapan dalam kurung A itu udah berarti pernah diasis. Kalau nggak pernah diasis ya saya tulis tanggal biasa aja. Ini ternyata firefly, saya kira super pastel. Soalnya warnanya itu warna kuningnya itu bagus banget, pekat. Ada beberapa sih sebenarnya yang warna kuningnya pekat begini. Nah, saya ambil satu. Ya, dia nggak mau ngunci. Tekan dulu. Oke. Sip. Langsung grade. Firefly ternyata. Jadi ada 3 ekor yang warna kuningnya sepekat ini. Saya kira super pastel, ternyata bukan. Oke, sambil ya dilepas. Ini nih repot nih kalau udah dilepas gini nih. Bentar ya.
anak saya kayaknya manggil. Apa? Ya, tadi anak habis manggil. Kalian baru gabung. Kalau ada pertanyaan tentang Babiton, silakan ditanyakan sambil nunggu ular enalan. Oke, di sambil yang kedua. Wih, makan sendiri ternyata udah. Wah, oke, mantap, kemajuan. Akhirnya makan sendiri, lega udah. Berkurang atau berjam. Nah, sekarang jadi masalah, itu masih ada 3 ekor dan kemungkinan kemarin ada 1 ular yang sudah makan sendiri. Habis itu, Toto nggak mau makan, cuma dibunuh aja. Dan ini udah minggu keempat, jadi kalau minggu ketiga, jadi kalau minggu keempat nggak dimakan mau nggak mau ya harus diasis. Sedangkan ini ada yang minggu depan kemungkinan bakal diasis, ada 3 ekor, 4 ekor lah ya gitu. Namanya breeding Barbiton, masalah makan jadi kendala utama. Ini sambil saya catat yang sudah makan sendiri, akhirnya makan sendiri. Tahun 2 tahun lagi bisa project lumayan nih. Ya, tanggal 4 Maret. Oke. Sip. Berarti cuman asis 1 ekor. Oke. Ya, kalau ada pertanyaan tentang Barbiton bisa ditanyain, tanya aja enggak usah malu-malu. Bentar ya. Namanya apa kalau pulang? Ya, apa lagi tadi? Oh iya, nih saya perlihatkan yang lagi disuapin tuh. Gilitnya lama banget. Ini ada yang baru makan. Tegak, gila ini. Hampir 2 bulan disuapin ini, 1 ekor ini. Nah, ini tersangkanya. Hampir 2 bulan disuapin. Akhirnya hilang juga. Padahal mangsanya hari ini agak besaran. Ini kotor, besok baru dibersihin. Soalnya kan dia baru nelan, kalau langsung dibersihin takutnya nggak nyaman malah dimuntahin, repot lagi. Nah, biarin tenang. Nah, kan enak ini kalau udah makan. Kasih 2 kali makan lagi, cuman ya aja lumayan lah, ada kemajuan. Ini 7 kali makan, 7 kali diasis, berarti benar ini bulan kedua. Yang tadi yang barusan itu kolamnya, berarti bulan kedua disuapin. Hampir 2 bulan kan. Siapa ini? Halo, yang mau kan bisa tanya aja, silakan. Masih. Woi, apa? Woi. Selamat ya, Bang.
Udah gak ada lagi berarti klonnya. Akhirnya 2 bulan cuy suapinnya. Gila. Lima malah kemungkinan bisa. Nah, gimana? Sehat-sehat. Hah? Lagi pada jadwal makan hari ini. Oh, lagi di dalam. Iya, gue lagi di rumahnya. Ini agak jauhan. Suaramu putus-putus. Oh. Kayaknya itu dari sinyalnya. Mantap ya. Ini berarti koleksi ya, jual ya. Apa? Jadi udah siap dijual ya. Apanya? Yang koleksi lu tuh. Yang udah yang tadi. Makan 3 kali udah dipajang berarti udah siap. Kalau belum makan 3 kali ya simpan dulu. Untung. Ini tadi ada mana ini? Nah. Ini ada satu udah mau dijual, udah hampir satu kali makan lagi lah. Malah mau 3 kali. Ya pending dulu sampai dia mengasih apa ngasih. Buat yang belum tahu itu Arif dia salah satu gerombolan bidan BP di Properto juga. Jadi yang saya rekomendasiin itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Jadi ya paling kalau Properto orang muter-muter sini aja yang benar-benar niat trade ya. Terus ya Arif juga lagi ada koleksi. Bisa kontak aja. Koleksi yang di, apa mau dijual. Kalau ada yang mau tanya tentang Babiton bisa ditanyain. Tumben sepi nggak ada nanya ini. Biasa banyak pertanyaan. ASF iya, jangan malu-malu aja. Hah? For your information ya, ini Feldi juga salah satu breeder gede di Purwokerto. Buat kalian yang mau pesen-pesen bisa lah ke Feldi ya. Selamat. Nanti kontaknya bisa ku kasih. Iya. Intinya kalau iya. Terpajang berarti ready gitu aja. Masih ASF, udah, alhamdulillah sih belum bang, ASF-nya belum. Gue fokus ke red dulu sekarang. Yang buat pakan kamu dulu kena dulu. Kalau misalkan apa namanya udah mulai stabil, dicoba lagi aja ASF-nya. Soalnya kalau full time breeder apalagi di Purwokerto itu pakan utama. Kamu ya pengalaman kayak apa nggak istilahnya nggak ada yang bisa ngestok kebutuhanku ya mau nggak mau ternak sendiri gitu aja resiko tukar waktu nih ngelondong nih ada pada nganggur kan sambil nge-live siapa tahu ada yang mau nanya gitu. YouTube lo live-in juga lah, kan bisa tuh. Apanya? Lumayan, YouTube. Pengen sih gitu, cuman apa ya, lebih gampang di sini sebenarnya untuk live. Paling kalau misalkan ini selesai, video di-download terus baru upload ulang ke YouTube. Okay. Tadi gue bingung mau di YouTube apa mau di Instagram, cuman kalau untuk apa namanya cari audiensnya gampang Instagram kalau buat live. Okay. Oh iya, Feldi Mohrizar ya guys, kalau yang mau follow-follow pengen tahu BP bisa langsung ya coba di situ aja ya kali ya, banyak banget informasi tentang BP ya. Oh. Yang bisa kalian dapetin terus dalam tuh. Wih, cakep banget. Aduh, ini terkira super pastel loh tadinya loh. Soalnya warnanya pekat banget kuningnya. Pas aku perhatiin lagi, oh bukan. Ini bukan super pastel nih.
langsung kan dicek ulang semua, ternyata Firefly. Cowokan palanya juga beda. Tuh, cowokannya buat Firefly ini cowokan palanya terlalu putih. Makanya sampai terkira super pastel, cowokannya lebih putihnya lebih kayak botak gitu, sama kuningnya lebih nyala. Ada tiga yang gini. Akhirnya cari-cari ulang Firefly lah, terlabelin udah. Super pastel lebih botak lagi soalnya. Baru selesai makannya itu ya, Bang? Ini baru disuapin. Tadinya kan mau sama yang kelar. Cuman ternyata pas dicek udah hilang. Bahkan tadi siang aku cek masih ada loh. Wah, ini udah suapin lagi, udahlah. Gak apa lah. Eh, suapin ini pas aku cek udah hilang, ya udah. Nih, besok nih. Tuh. 1, 2, 3. Ini kalau misalkan minggu depan gak makan, bakal disuapin. Udah makan sendiri, terus jadi disuapin gak lucu. Ya kan? Iya, udah molos makan loh. Tinggal satu kali makan lagi. Dibunuh doang, gak, apa, gak dianggap makanannya. Asem Jadi masih disayang sama lu tuh. Namanya? Masih ingin disayang sama lu. Masih pengen disayang sama lu. Ya, sama aja semua. Ini kalau misalkan di asis ya, ditulisnya sekarang tanggal apa? Tanggal 4 Maret. Ini A, berarti artinya di asis. Nah, ini kalau masih A begini, berarti dianggap belum makan sendiri. Enggak dihitung mau berapa banyak pun, enggak bakal saya lepas. Ini nunggu makan sendiri, nggak ada A-nya, 3 kali, berarti ready. Gitu. Nah, terus ada yang mau tertunjukin nih. Jeleknya, bukan jeleknya sih. Dark side-nya breeding. Nih. Lihat. Matanya sipit. Tuh. Udah sipit, beda lagi ukurannya kanan kiri. Nah, terus kedalam berarti dia kena. Sarap kena. Ini kebetulan hari ini enggak mobilnya enggak parah loh. Yang enggak tahu mungkin udah enggak terlalu stres kali ya. Tapi kayaknya bisa makan sendiri sih harusnya. Nih. Tuh. Dia. Ini kalau sarafnya benar, ya, dia langsung balik. Tuh, kan? Iya. Kirain tadi cuma minus mata doang, ternyata minus sarafnya juga. Padahal cuma kingpin doang loh ini. Iya. Kalau dibilang kano umbilical cord juga, kayaknya enggak. Kingpin juga bisa, ya. Enggak cuma apa? Spider doang berarti. Kingpin juga bisa bawa kayak gitu juga ya. Enggak cuma spider. Enggak. Ini jadi ini ya, itu kan sudah pasti ada di, maksudnya ada mob tertentu yang emang memobile. Nah, masalah yang ini emang kelainan. Kalau aku bilang mungkin karena ini matanya kecil, ya, tuh kan. Ini matanya kecil. Apa, nggak cuma mata doang, tapi juga sarafnya kena. Kalau menurutku seperti itu. Karena kan ya, sama-sama di bagian kepala, gitu kan. Ini loh tadi berdiri gitu nggak, istilahnya ada tikus juga masih normal. Dari kemarin ada tikus kayak gini. Mau bayangin subuh-subuh bangun ngecek dia posisinya begini apa nggak spot jantung dikira mati. Ya udah anjing mati dicolek gerak gitu. Colek gerak ting ya. Jadi ini posisi ini posisi yang nggak lazim. Jadi kalau misalnya ada barbiton posisi seperti ini, berarti ada sesuatu sama sarafnya gitu. Oke. Jadi gimana ya? Kenapa dibilang nggak lazim? Karena bagian bawah untuk semua hewan itu bagian paling vital buat mereka.
namanya terjengking pasti jadi santapan empuk lah. Cuman masalahnya gini. Nah, ini bukan cuman mata mas syaraf, mulutnya juga tuh. Pins ya. Oh, itu enggak tuh. Oke. Okay. Sumbing, coba. Kalau sepintas biasa aja, cuma begitu lihat dari bawah tuh. Oke. Okay. Jadi minusnya ada 3 ini. Tinggal masalah dia mau makan sendiri atau enggak. Kalau makan sendiri mah mantap. Jual minus. Edisi limit edition. Ya, itu dasarnya bikinnya seperti itu. Jadi yang apa namanya? Jalannya kan bagus-bagusnya aja. Orang pada ngeliat, wah jual ini sekian juta, wah ular ini bisa sampai sekian puluh juta. Kan gak kelihatan nyuapinnya seperti apa, berapa lama. Ini kalau satu ekor, 5 ekor nyuapin, rekor 12 ekor nyuapin satu musim. Puyeng gak tuh. Apalagi kalau yang ada catat seperti itu ya. Itu, ini dari morph yang harusnya gak keluar aneh-aneh loh ya, secara genetik ya. Tapi kenapa kebanyakan seperti itu? Nah, itu masih jadi pertanyaan. Teoriku sih ada, maksudnya kayaknya bisa chance-nya yang untuk yang ini ya, chance-nya kayaknya ada. Cuman itu masih nanti dulu lah, lihat kedepannya kayak gimana, harus ada pembuktian lebih lanjut lagi. Ya, gitu aja. Minggu depan pas kasih live lagi. Ini kurang cuma satu, jadi cepet. Nggak ada pertanyaan juga tadi kayaknya. Pertanyaannya ya. Dari gue doang berarti. Ya, nggak masalah. Kan, ya itu untung aku buat latihan ngomong sebenarnya sih. Daripada nganggur, ngapin, ngelamun gitu kan. Iya. Memang, aku bilang jadwalnya makan tuh jadwal paling sibuk. Hari Sabtu dari pagi sampai sore. Hari Minggu pagi udah sampai siang. Bersin tikus. Full time breeder ya seperti itu. Betul. Kali kamu mau tikusnya beli ya lain cerita, jadi lebih mahal tapi kan waktumu lebih banyak yang tersisa gitu loh. Resikonya kalau di Purwokerto itu belum ada yang bisa mencukupin kebutuhan kita. Mau gak mau kita harus main sendiri. Stoknya gak stabil kan? Iya, soalnya masih musiman sih. Mungkin kalau di kota-kota besar udah ada yang dedikasi buat ternak tikus itu, mereka langsung all out segala macem, lebih enak, harga juga lebih bersaing kan. Cuman untuk di Purwokerto belum belum sampai sana. Jadi bahkan ya selama cukup ya udah cukup segitu aja. Maksudnya nggak mencoba mempertahankan apa ya namanya ya pembeli yang udah rutin itu. Padahal kalau bisa nge-stok kan nggak perlu bingung cari pembeli baru gitu kan. Sekarang, aku butuh satu minggu sekian ekor, langsung kirim aja, beres gitu kan, nggak perlu nyari, oh seminggu kirim gini, minggu tiap hari ini sekian ekor, kan beres gitu. Tapi kalau nyatanya kan tiga hari sebelumnya masih belum tentu ada gitu kan, itu aja. Ya resiko yang besar. Itu aja. Jadi dan alain apa? Ya, itu aja. Sampai jumpa di depan. Ciao. Yoi. Hari nah, minggu ada stop. Ciao.